Semua, assalamualaikum. Hari ini aku mau memasak, yaitu masak Rusisa noodle Eintopf. Resep ini berasal dari Rusia dan resep ini aku dapatkan dari ibu mertua aku. Tadi malam suamiku pengen dimasakin Rusisa noodle Eintopf namanya. Bumbu-bumbunya sangat simpel dan bahannya juga sangat simpel, bisa didapatkan di mana-mana. Tapi suamiku sangat senang sekali memakan makanan itu, dan makanan ini berasal dari Rusia. Nah, sekarang kita lihat bumbunya apa aja yang kita butuhkan. Pertama-tama yang kita butuhkan yaitu 2 batang lauk. Kalau di tempat kita ini namanya lauk 2. Tomat, tomat pasta. Sama ini aku mempunyai daging cincang, ini 500 gram. Dan ini juga sem, ya, ini sem. Tomat pasta. Ini sana asem atau soy rasana. Ya, pertama-tama ini kita potong dan panjang, memanjang ya, memanjang begini. Tuh, kemudian kita potong kecil-kecil begini. Ya, tujuannya itu memanjang begini, teman-teman. Ya, ini pastikan ini harus dicuci bersih. Yaitu pertama-tama masukkan minyak, yang kedua masukkan daging cincang, nah itu dagingnya sudah digoreng, terus masukkan lauk ya, kalau di sini, kalau di tempat kita namanya bawang prei, tapi dipotongnya memanjang begini. Ini harus dicuci bersih teman-teman ya, biar tidak ada kotoran yang di dalam. Kemudian kita aduk. Yuk, daunnya sudah mulai layu. Aku ini setelah pulang kerja tadi langsung masak, makan, ke kebun, bakar terasi, motong rumput tadi itu. Aduh, banyak sekali hari ini pekerjaan. Dan ini juga pulang dari kebun, aku harus masak lagi teman-teman buat suami tercinta. Nah, kemudian kita masukkan tomat. Ini adalah tomat ya, kita masukkan. Itu separuh ya, ini separuh kita masukkan. Segitu. Jangan terlalu banyak karena itu lebih separuh ya, aku masukkan kurang lebihnya separuh lah gitu, satu. Kemudian ini adalah sem, bentuknya kuning tuh, bentuknya begini tuh ya, kuning, ini namanya sem. Masukkan tidak seperempatnya saja, tuh segitu. Kita kasih air kurang lebih setengah liter air, tuh kasih merica pepper. Bawang putih atau knoblauch. Dalam garam atau saus kita masak kurang lebih 1/4 menit, 15 menit kita tutup dengan api pelan. Aku mau masak mie noodle, airnya sudah mendidih. Sekarang kita akan memasukkan makaroninya. Kita akan masukkan, kita aduk.
biarkan dia mendidih. Kita tutup. Nah, itu makaroninya sudah mendidih, kita matikan. Kita tutup, biarkan memasak dengan pelan. Nanti dia akan matang sendiri. Ini juga kita coba rasa. Kita kasih gula sedikit, gula suka. Sekarang aku akan memasukkan sour sana. Artinya ini sour, ini kecut sana. Ya, kita masukkan satu, ini berapa gram? 200 gram. Kurang lebih 10 menit kita biarkan sampai matang. Selesai. Jadinya sekarang kita tinggal makan. Tuh bentuknya begitu ya. Makannya dengan kita icip dulu soalnya aku lupa bagaimana rasanya. Kurang garam sedikit, kita tambahkan garam. Sekarang rasanya sudah enak. Teman-teman, tuh bentuknya begitu ya. Kita kasih makaroni. Ini makaroninya. Kita campurkan di sini. Ini adalah raw season noodle and top. Sudah selesai dan rasanya sangat enak. Ini adalah porsi untuk suamiku. Ya, porsi suamiku.